Inter Miami dan Lionel Messi telah bertandang ke Frisco, Texas untuk menghadapi FC Dallas di babak 16 besar Piala Liga pada Senin, 7 Agustus 2023 pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat. Lionel Messi yang langsung bersinar di kompetisi barunya berupaya melanjutkan performa apiknya bersama Inter Miami. Lionel Messi kini dalam masa puncaknya di Inter Miami, mencetak 5 gol dan melepaskan 1 assist di musim awalnya. Ya, laga kali ini sepertinya berimbang. Pasalnya tim tuan rumah juga ngotot sama bermain. Gol cepat Messi mampu disamakan dan malah kecolongan sampai 3 gol dan membuat Inter Miami tertinggal lebih jauh. Namun bukanlah Messi, jika namanya tak memberikan keajaiban. Setelah terseok-seok sampai pertengahan pertandingan, Messi mampu menjadi dewa penyelamat Inter Miami lagi dan lagi. Setelah sempat mencetak gol cepat di menit ke-6 dengan kerjasamanya dengan Busquets, Messi juga mampu memberikan assist dan disambut gol bunuh diri salah satu pemain Dallas. Tak berhenti di situ, Messi pun mampu menciptakan brace kembali setelah Messi sukses mencetak gol dengan tembakan bebasnya. Saat tertinggal dengan Dallas, akhirnya Messi mengeluarkan teknik terlarangnya untuk menyelamatkan Inter Miami dari kekalahan. Ya, dan benar saja, teknik free kick Lionel Messi langsung buahkan gol dan membuat kiper lawan tak berkutik. Gol ini menjadi satu jawaban bahwa Messi, dia juga seorang spesialis pemain dengan tembakan bebas terbaik. Lengkungan indah bola yang mustahil tak akan mampu ditangkap oleh kiper manapun, walaupun itu sekelas kiper terbaik Eropa sekalipun. Dengan gol ini pun, akhirnya Messi mampu membawa Inter Miami ke babak semifinal setelah drama berakhir dengan drama adu penalti dan dimenangkan oleh Inter Miami. Nah, menurut kalian gimana nih gengs dengan free kick Lionel Messi kali ini? Diberikan tanggapan kalian di kolom komentar.